Oke. Rocky. Rocky. Lo sama anak-anak kesini sekarang. Gue ada berita penting. Oh iya, yeah. Lo udah ada di rumah ya? Yaudah, sekarang gue sama anak-anak waktu ke rumah lo ya. Tunggu aja. Yuk, lanjut. Akhirnya. Gue udah lewat. Sayang. Bukan gue yang matiin dia. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin ini jalan terbaik. Biar gua bisa jadi raja jalanan. Atau men, katanya ada yang mau Rio omongin. Lu juga Tan, katanya kita semua disuruh ke Mario. Iya, penting sih katanya. Yuk. Jadi sekarang udah gak ada yang ngalangin kita untuk menguasain jalanan. Boy, yang selama ini jadi penghalang kita, udah mati. Yo, tapi gimana ya? Men, jujur kalau gue sih gak tega men ngeliat si Boy. Ya gimana ya, dia masih muda men. Tapi udah dipanggil sama yang kuasa, kalau gue sih gak siap jadi dia. Udah takdirnya, nah mau gimana lagi? Lo, kasihan John. Tuhan lebih tahu daripada lo. Tuhan tuh lebih tahu apa yang terbaik untuk Boy dan yang terbaik untuk kita. Nah, denger tuh Jordi. Lagi pula juga buat apa sih bela-belain si Boy? Jadi kita juga ini kesempatan golden banget nih. Buat ngacak-ngacak AJK, ya kan? Ngacak-ngacak, dibrak-abrik, terus dibolak-balik kayak penggorengan, ya enggak? Gue pengen tahu deh, di sini siapa yang lu suka Boy udah mati. Lo, Tan? Jujur, gue punya dendam sama Boy. Karena dia misahin gue sama Kina. Dan dia mati, sebuah kebahagiaan buat gue. Itu yang pengen gue. Assalamualaikum. Gue udah capek dengar omongan lo terus. Cuma yang jelas, lo seharusnya
harusnya minta maaf sama Boy. Karena gue percaya banget Boy itu adalah orang yang baik, yang pantas untuk dihormatin. Gak kayak lo, yo. Masih aja so baik. Kukira setelah dia ngeliat gua cedera, dia bakal bisa ikutan gua. Ternyata sama aja.